Iki lo tuh apa sih? Lintingan. Terus, mbak kue piron gini? Nek dihitungi siji angel. Nggak maksudnya regone, rego mbak kue. Rong puluhan ewu. Rong puluh ewu? Iya. Tapi sih original lagi mas Jor. Maksudnya, mau bikin tuh kok gini? Iya. Jadi rokok gini-gini tuh. Tapi dulu malah toko kulit jagung. Klobot. Rokok isa mancing. Rokok klobot. Aku kan pria kretek. Oh, pria kretek. Pria kretek. Nandini jalo lah iki. Ambu kok iki ya? Kok iki ya? Ambu. Oh, kayu malah persis. Iya, kayu persis. Betul. Kayu persis. Iki opo? Iki dari bawah. Kecil. Gatel. Kayu. Kayu persis banget Mas aromanya. Ya, betul betul. Betul betul. Mergo nganu ni si ijo. Oh. Kan ono tembakau sing warnane ijo. Oh. Dan kuwi sing paling persis menurutku ambune. Iya. Ring suara. Ah, lah kok malah dadi konten Unilever iki, he? Detergen tuh. Detergen. Tapi iki gak lagi promo film Netflix ya. Film apa jenenge Gadis Kretek iku enggak. Enggak. Iki ngajak cerita horor. Kan gurung tau ketemu iki adik abe ya? Blas, belum pernah. Baru-baru pertama. Sik, jo ana Robocop iki. Distraksi mari golek iki deh, mari golek lowo ya sarapan lowo deh. Bapaknya bengi mencolot nah sama iya kan gurung tau ketemu ambek iki siapa tapi ya belum lah kok udah nyebut apa sebelum dikan kenal semunafik banget sih tadi konten kreator kan tadi adik apa yo dak pisan gak sih? Enggak sih, itu suaranya ganggu dengan kerudak. Kamu ngerti neng tas pasar ngono kayak tulisannya Iron Man Prini Robocop. Nah. Dia kan melok lomba cosplay nang. Iya, nang Hartono Mall ya. Jadi kotak nufu. Ibu kalian sebagai apa jenis? Aku ku tahu dolen nang omah HP sering ya. Omamu kan kayak jauh dari kota Jogja ya. Pinggiran enggak sih itu? Dan bentukannya rumahmu kan benar-benar kayak yes koyo ngono ya, kayak tanaman-tanaman terus garasine pun juga dari pendopo koyo ngono iku. Iku bangunan lama enggak sih? Pendopone karo omahe joglone bapakku, iya bangunan lama. Jadi nuku joglo dibongkar, digowo ning omah, dibangun ulang. Terus tanah sampingnya? Tanah samping ampung ini sopo juga. Tutup kena mu. Tapi kaya kena. Meh tak tuku, cuman gak kuat. Bonku itu. Ling gutong. Alah, kok iso koncing duwe. Kayak ngerti om Maya Bina. Iya, iya, cok. Terus, kalian pernah gak punya pengalaman horor sing serem banget sampai nggarai trauma? Nek, ning keluarga ku iku, sing paling sensitif karo keberadaan makhluk astral. Wedan makhluk astral. Makhluk astral banget. Si adikku iki tadi terutama pas sejak sebelum lahir ya. Rupane bapakku apa iki? Hidup sebelumnya reinkarnasi. Enggak, terutama ketika dek cilik. Anjing ngono, nek tak tanggap malah rusak. Iya betul. Malah enggak serem. Iya. Terutama pas zaman cilik umuran berapa ya kamu, Bre? SD. Iya SD. Ya SD ku kita wis pindah ning omah ning cedak ring road. Padahal cedak ring road ngono di mana notabene rame. Di rumah kuwi dhek sering ngelihat banyak hal. Bahkan sekolah cilik dan ceritanya lagi pas kita wis gede ngene Mas aku dulu pernah ngomong aja kita. Ah capek ah. Ya, sing simpel sih, sing enteng-enteng sih. Setelah aku sampai. Tapi sorry, sebelum itu apakah itu tiba-tiba bisa atau emang dari kecil sudah? Nek aku nggak nyadar, nggak nyadar kalau itu tuh. Ya aku pikir ya udah. Nah, dipikir ya manusia, dunia memang gitu isinya. Okay. Tapi Dani Aditya itu loh. Nang ring lu. Beda nih Dani Aditya cek urip ya. Terus? Emang cek urip. Apa? Ya apa ikut cerita nih? Tapi apa namanya? Ya aku kira itu tuh
bukan makhluk-makhluk yang ya makhluk halus ngono ki enggak. Aku kira ya memang mereka hidup bareng sama kita gitu loh. Nah, makhluk pertama yang aku merasa aku bisa berinteraksi itu tuh jadi di rumahku. Jauh sampai interaksi, Cok. Iya, jadi di rumahku itu ada kamar, kan anak kamar mandi. Iya. Plafonnya itu bolong. Iya. Itu untuk biar nek ada apa? Rusak-rusak kan gampang. Hmm. Nah, sama bapak itu tuh enggak ditutup. Hmm. Bolongnya itu bolong sama kotak gitu. Satu eternity. Oh, iya. Nah, di situ kalau misalnya mandi kan biasanya pupuk sik dan lain sebagainya nongkrong tuh. Nah, aku ngelihat ke atas, di atas itu ada ibu dan anak. Tapi yang kelihatan cuma mukanya aja. Mukanya babi. Tapi dia baik. Aku ya merasanya dia itu baik karena apa ya cah cilik kan nek ono lagi ra seneng karo siapa kayak gitu-gitu kan terus kayak sebel ngono itu. Lah, aku cerita sama dia. Ya dia tuh menimpali. Menimpali kayak udah enggak apa-apa, itu kan temanmu juga. Tapi si anak ini, anaknya si ibu babi itu tuh enggak pernah ngomong. Tapi muncul terus. Jadi setiap kali aku berinteraksi mesti kayak gitu. Tapi enggak setiap saat aku masuk kamar mandi pasti ada. Dan itu tuh Dung, kalau misalkan enggak ada, kamu nyari apa tetap? Ya aku cuma ngeliat ke atas, oh enggak ada, ya udah kayak gitu. Tapi ada suatu saat pas lagi sedih banget kayak ya, aku masuk kamar mandi, dia tuh udah muncul. Jadi tuh enggak pernah, jarang banget aku sampai ayo dong aku pengen cerita gitu tuh enggak pernah. Jadi enggak ada waktu itu belum ada. Nah, itu tuh belum apa? Enggak pernah kayak gitu. Jadi nek aku udah punya perasaan yang piye sedih atau lagi marah atau apa dia tuh pasti muncul. Tapi aku biasa-biasa aja, dia enggak gitu loh. Nah, aku enggak tahu itu tuh waktu itu aku merasa ya udah dia tuh bagian dari kita gitu toh. Tapi apa namanya? Waktu aku pindah, waktu itu kan terus mau pindah tuh. Dia enggak mau ikut. Jadi umur berapa tuh, sorry? Aku SD, Mas. SD. Kelas 4, kelas 3 gitu. Dari kecil, dari SD, dari masuk SD, dari masuk SD itu sampai aku mau pindah itu kan SMA kelas 1. Yeah. Nah, itu tak ajak, ayo temenin aku. Enggak mau. Dia enggak mau, ya kamu pindah aku tempatku di sini. Tuh ya wes, pindah dia enggak ikut. Tapi nanti ada yang ikut. Gitu. Tapi pindah iku ning omah sing mbok dolani, omah sing itu. Iya. Oke, gitu. Terus lanjut lagi terus. Itu masih enteng tapi rotok merinding saya aku. Masih enteng. Satu meternya di langit terus dia enak ngene yo. Tapi enggak ada tangannya, Mas. Muka tok. Muka ibu babi, muka anak babi kecil gitu sebelah. Cok. Leher gitu? Enggak, bener-bener muka. Okay. Muka ini tok. Tapi babi. Okay. Gitu. Nah, terus zaman kui sebelum kita pindah itu aku masih kuliah ya, udah masuk kuliah, udah nggak ya? Udah. Ini lagi seneng-senengnya nyewa film, ya kan udah Netflix udah mana ya, DVD, VCD, kalau kayak suatu hari nyewanya Paranormal Activity, sing pertama, karena neng adegan selimut ditarik, kopo ditarik, nanti sikile ditarik kan tiba, nontonnya ambil via, via ngomong, Mas. Aku tiap malam kayak gitu loh, Mas. Karena aku bobok sendiri. Iya. Aku udah bobok sendiri. Itu pas kalian nonton, ngomongnya itu pas setelah film selesai apa pas di tengah-tengah pas nonton? Ya pas nonton. Pas nonton. Responmu apa waktu itu? Ya kaget dong. Loh. Karena aku gitu, tinggi nih. Kamar Revia itu, pintu nih mengarahin neng meja komputer. Tiap malam aku begadang nih selalu neng meja komputer aku nanggu headset. Dah kan kaget loh adikku ternyata dia apa kita tapi aku nggak ngerti. Iya. Lanjut berkui nyobo nganggu orang nanggu headset. Kamu katanya sempet teriak-teriak ya minta tolong apa segala macam aku raku lucu kan miris ya aku nih sebagai kakak. Nah terus nyobola suatu malam aku nanggu headset. Gak enak apa sih. Begitu headset dipasang nganu meneh. Kita pernah bereksperimen setelah aku berani untuk ngomong. Jadi tuh
aku berani bilang kalau aku pernah mengalami ini, begitu udah gede, Mas. Waktu kecil aku tuh nggak berani bilang, karena kalau misalnya rasanya aku ketika aku ngelihat sesuatu atau aku merasakan sesuatu, nek aku bilang, mereka jadi tahu nek aku tahu mereka gitu tuh. Oh, iya. Itu waktu aku udah menyadari kalau mereka beda alam ya sama kita. Nah, itu. Itu. Nah. Terus nek yang gangguan-gangguan masih biasa-biasa aja, itu dulu bapak tuh kan pernah kerja. Iya, tapi sorry, sebelum lanjut ke cerita, aku penasaran lagi. Apa? Gangguan sing sampai kamu diseret itu tuh awal mulai itu gimana? Awal mulanya gangguan pertama itu apa? Gangguan awalnya gimana? Awalnya apakah selimut kamu tidur di tarik? Dalam satu malam. Nah, awalnya itu gimana gangguan? Oh, awalnya. Bukan jadi awal kejadian. Bukan awal kamu lahir juga ngapain? Iya, jauh banget. Nah, itu oleh lucu enggak sih? Oleh. Oh, oleh. Tapi karena aku fokus nangis jadi gak mempan. Iya. Apa kau tak Bali wae? Jadi gak mempan. Ya, lanjut. Awalnya itu apa? Ya selimut ditarik itu masih biasa ya nek aku. Karena aku ngiranya itu tuh bukan sebuah gangguan gitu. Satu palingnya. Heeh, popie kayak gitu. Soalnya nah tempat tidur tuh aku gede, Mas. Gede. Nah, aku waktu masih bubuk sama ibu, aku sukanya bubuk yang nempel di tembok. Makin aku gede, aku suka bubuk yang di tengah. Yang di pinggir, dekat jalan gitu. Nah, itu tuh apa jenenge? Tempat tidurnya itu bagian kepalaku sininya tuh jendela. Gede banget. Jendelanya gede banget. Tapi ngarah ke taman ada. Tapi nerawang. Nah. Yang putih itu ya. Nah, aku kalau bobok kayak gini, depanku sini tuh lemari. Tiga pintu yang tengah ada kacanya. Kelihatan dong. Kelihatan. Kelihatan pantulannya pasti kelihatan. Horor banget. Iya. Itu Fajar Nugroho belajar sama bapakmu. Iya. Nah, terus suatu saat di malam itu gangguan-gangguan itu sebelum-sebelumnya awal-awalnya itu tindian, Mas. Ketindian, iya. Awal-awalnya tindian. Terus nah, di tindian itu yang aku teriak terus Mas Abram enggak denger itu gara-gara pakai headset. Terus kalau Mas Abram copot, aku enggak tindian. Nah, itu ceritanya berawal dari situ. Nah, terus berapa lama gitu Mas Abram tuh enggak pernah pakai headset. Ya aku ya wes nyaman-nyaman aja kan tidur. Nah, aku enggak tahu nek Mas Abram malam itu tuh pakai headset. Aku bobok. Terus habis itu aku miring ke kanan. Yang ini kan tembok. Bukan, tembok kan sebelah kananku. Sini jendela. Nah, aku miring sebelah kanan. Yuk, terus dari kaki. Kasur itu ada yang naik. Dari kaki kan kerasa ya? Nek di ambles gitu ya. Ambles. Nah, yuk amblesnya pertama kan satu. Terus naik. 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 Nah, berarti kan ada 4 titik tuh. Lah berarti kan itu makhluk udah naik 4-4-nya nih, tangan, kaki udah naik. Terus tahu-tahu belakangku ini ambles loh, Mas. Lah kan berarti kayak bobok ning sampingku toh. Lah aku saking dah aku kesel ngono loh mbok ganggu-ganggu terus, aku balik tak mbleki ceritane. Tak mbleki. Lah kan yuk terus ini kaca toh. Dan yuk, terus kowe rasa ganggu aku lah gitu. Terus aku bobok lagi. Tiba-tiba bener-bener tindian yang aku belum pernah ngerasain tindian itu, karena itu berat banget sampai pada akhirnya aku beraniin diri melek. Kan nek tindian tuh aku nggak berani melek kan sebelum-sebelumnya. Beraniin melek, begitu aku melek lah aku lihat kaca toh. Pas aku lihat kaca di atasku sini, di kepalaku ada pocong warna hitam matanya merah ngelihat ke aku. Jadi kita lihat-lihatan dari kaca. Cuacuk mau kayak gitu. Eye to eye, Mas. Iya. Jadi dia di atasmu. Di atasku. Jadi jadi apa ya? Pernah enggak Mas diidak untune? Nah, ya itu. Plek ngono kae lho rasane iki kayak beratnya itu memang di kepala. Dan ini nyata ya, rasanya nyata. Bener-bener sampai kan sakit gigiku tuh. Wih, Jok. Wih, aku langsung sesek, Jok. Bayangno, Jok, asu.
Tapi apakah makhluk itu sering muncul? Pernah, tapi Mas Abram yang lihat. Awal pindah itu. Nah, tunggu dulu. Oh ya. Habis itu masih ada. Oke. Okay. Habis itu, nanti habis itu kamu cerita ya. Habis aku ngelihat itu, pocong itu, aku merem toh. Merem yuk, aku langsung balik. Aku tengkurep karena aku benar-benar takut. Kau enggak berusaha manggil masmu atau baca-baca doa? Aku enggak kepikiran, Mas. Aku sing penting ki aku iso obah sik. Aku enggak mau lihat-lihatan nih sama si pocong ini. Karena dia sering iki, Mas Don, sering berinteraksi atau sering berada di kondisi yang seram itu sehingga dia enggak kaget. Jadi dia melakukan apa yang bisa dilakukan. Nah, aku balik, aku tengkurep. Enggak ada 1 menit lah. Kaki udah tarik, aku jatuh. Ditarik ke arah cermin itu. Blak gitu. Ya udah. Wes. Ya aku wes. Terus kabur. Enggak sih, naik tempat tidur aku tidur. Karena aku meh ngopo meneh kayak gitu loh. Aku mau lari kemana, dia tuh pasti akan ada. Dan itu ngikut di rumah Sambi Sari. Di rumah yang sekarang. Aku yang tadi konsil langsung pindah Melayu, pindah negara nang Arab. Manggon cedek Ka'bah wis aman niku pasti wis. Cuman kan dituduh sama haji. Iya. Iya, lebih banyak. Bangsat. Cuy, iki medeni sih, cuk, sumpah. Iki aku gurung tahu. Tapi aku masih penasaran dengan sosok ini ya. Apakah dia penghuni situ? Kenapa dia berwarna hitam? Nah, aku kurang ngerti ya. Mungkin sing jelas ke perkara tempat tinggal si beliaunya ini si Via ya. Cuman ketika kami pertama kali pindah, aku pas nol besar deh urung lahir. Kita aku nol besar. Mungkin kui panitia penyambutan atau kepiye. Suatu malam aku turu. Jadi misal iki dipan ngono, iki tempat tidur. Nah, bagian kepala nih iki ngadepe ning pintu. Ya. Oke. aku ora tau ngalami apa-apa sebelum dan sesudahnya selain ambek de. Oke. Okay? Nah, pas aku turu iku bunyi-bunyi ngelilir ngono lho, ngerti kan? Ngelilir pas aku ne miring ning nggon pintu iku. Ning ngarep pintu iku sosok sing ditonton via iku ngadeg ning kono. Dan nek kowe ngerti pintu kan biasanya ono ventilasine. Iya. Luwih dhuwur saka ventilasine. Iya itu. Awakane kurus panjang gitu. Heeh. Ya itu juga waktu iniin aku, dia tuh nyampe di plafon, Mas. Nah, si ininya. Si Mohake. Iya. Nah, terus kan kaget ya. Mungkin Bitoni Karovia, I already understand what that shit is, kan. Nah, ketika aku berusaha balik, menepi apa jenenge kan. Terus baru balik ngadep neng tembok. Kejadian sing podo, jadi nenggon bagian sikil geles. Jadi kayak dilingkui ngono lho. Dan ngerti-ngerti isuk. Aku sangat ngerti meneh, ngerti-ngerti bet isuk. Bisa dibilang pingsan. Mungkin. Iya. Oke. Sorry, ini bisa ditahan dulu gak? Sumpah aku merinding, sampai endas ini ya. Nah, ini sih tak alami, Cuk. Bangsat. Tapi aku nanggung dulu. Iki nang guri kene. Lah iki anake sing ditonton via iku. Ning plafon. Wis gede. Tapi berkembang. Tindian saiki saya. Mbak Via, maksudnya dalam dari warna pocongnya atau anu kan itu enggak umum ya. Dan bahkan tingkah pocongnya juga enggak umum. Sampai itu aja jahat enggak sih, Bu? Aku enggak tahu ya, tapi gangguannya apa iseng apa bercanda. Tapi sebelum itu memang aku nggak pernah ngelihat si makhluk itu. Cuma gangguan-gangguan pernah. Tapi aku ngelihat versi mininya. Ada di jendela kamarku itu kan. Sebelahnya itu taman. Ya. Di situ tuh ada pohon apa, Mas? Kelapa gading. Yang kecil itu. Nah, pocong yang mini itu ada di situ. Ada di situ, ya sudah kan, ya wes kue nggonmu neng kono kayak gitu. Cuman aku nggak expect kalau akan ada yang besar ini. Aku nggak tahu. Tapi yang pocong yang mini itu ya putih biasa, pocong biasa gitu loh. Aku nggak tahu kok. Nggak komunikasi? Nggak. Lagi gitu.
Ya. Baru bisa ngomong mati. Kita elo, kita. Nah, konon katanya setelah aku bercerita-cerita sama kan kita tuh bukan warga asli situ ya. Kita juga pindah gitu loh di situ. Nah, warga asli situ tuh tak tanyain, kenapa kok di sini tuh rame sekali kayak gitu loh. Dari yang gangguan-gangguan kecil sampai yang kayak gitu tuh kenapa? Nah, di perumahan itu tuh bentuknya L gini. Rumah kita yang paling pertama dari jalan masuk. Nah, rumah ini itu tuh sumber dan tempat berkumpulnya semua makhluk yang ada di perumahan itu. L pintu masuk berarti itu pertigaan atau perempatan? Enggak, jadi perumahannya masuk, cuma L. Masuk terus L buntu. Buntu. Oke. Okay. Nah, rumahmu itu ada di pertigaan. Paling pertama. Pintu masuk. Itu pintu masuknya itu malang gini jalan rumahmu. Rumahmu pojokan tuh berarti? Enggak. Jadi ya wis perumahan ada gapura. Perumahan masuk. Ya udah rumah kita di sini. Nah, gapura ini jalannya lurus ke sini apa ke sana? Jalannya ring road. Jadi ring road langsung masuk ke rumahan. Kayak gitu. Segala sumber ada di situ. Jadi ibarat insidious, omai kita ki sing nyimpen pintu abange iku lho. Ya, pintunya tuh di situ. Nah, kenapa kok aku tahu itu? Itu berdasarkan cerita kan? Karena aku kan iya toh kayak gitu. Nah, pembuktiannya adalah suatu saat aku itu sedang mengerjakan tugas kelompok nih, SMA aku. SMA. Ngerjain tugas kelompok bareng nih, rame-rame kan. Nah, ada satu orang yang dia memang pinter. Dia memang pinter bisa melihat dan lain sebagainya. Nah, itu maghrib-maghrib, ngarepke maghrib ngono kae lho. Kita tugasnya udah selesai, kita dolanan toh. Ada yang keluar pagar rumah kayak gitu di keluar pagar rumah. Terus tahu-tahu si anak ini lari. Masuk kayak gitu. Kita suruh masuk. Begitu ditutup, kenapa ya? Banyak banget yang datang ke sini. Kayak gitu. Lah ngapa? Ya karena mereka ini jadwalnya kumpul di sini. Njuk, mosok sih aku keluar. Aku keluar, njuk, enggak tahu kenapa aku nengok ke kanan. Nengok ke kanan itu pas di kelapa itu. Kelapa gading. Ah ya itu ada di situ. Ada apa sih mau lihat? Pocongnya itu ada di situ. Jadi dia kayak nunggu gitu. Njuk, terus karena aku ngingok gitu kan kepalaku yang keluar cuma kepalaku dari sebelah kiri yang mana itu dari dalam komplek ini brok jadi kayak ada rombongan yang datang. Ya udah berarti bener yang dibilang sama orang-orang yang dulu yang udah lebih dulu tinggal di situ. Indomaret poin lah. Asu aku merinding. Kapan terakhir ketemu sosok itu? Udah lama mas, belum 2000 berapa ya kita pindah ya? 2010-2011. Aku kelas 1 SMA. Tapi dari banyak makhluk sing ada suara banyak itu sing terlihat ya mek si pocong hitam ini. Iya. Apa kamu lihat beberapa lain? Yang aku lihat cuma itu. Tapi yang selain di luar pas momen kumpul itu ada lagi. Jadi, pernah denger ceritanya? Masa sih? Enggak pernah. Selamat ya. Delon episode iki nek tayang. Iya. Subscribe channel iki. Jadi aku sing di iku ya, sing di filter iku aku. Ada siapa aja? Ada satu lagi. Kalau tadi kan babi, ibu dan anak. Enggak, sorry. Iku ada apa saja sing yang waktu itu. Waktu itu yang aku lihat cuma si pocong itu. Cuman aku dengar banyak rame-rame yang datang. Selain suara berbrek, ono suara kayak wis saya itu kalau saya. Enggak, cuma suara langkah tok. Ngin lho, aku masalah merinding itu kenapa? Karena aku sering banget ke rumah mereka pada waktu pas kita bikin project itu ya. Dan aku turu bisa nanggono, selama tidur nanggono enggak ono popo. Karena iki di rumah bukan rumah yang ini, Mas. Iki rumah yang satunya. Dan rumah yang sekarang sing mbok inepi iku yo ono ceritane, tapi mengko. Iya, wis. Terus, tapi aku mau kan cerita, hitungannya masih middle enggak sih? Apa wis mulai hard itu? Pocong ngeri sih, benar pocong. Pocong itu ngeri sih aku sumpah. Aku trauma sih si itu. Trauma. Karena aku terus minta ibu, ayo cepet kita pindah. Sesuai itu, ambil konten.
Tapi ada nggak cerita yang bikin trauma lah, sing lebih serem lagi gitu? Ada. Ada. Di rumah itu. Di rumah itu dan ya ada lagi. Saya ngalami deh, tapi nek bayang ke sosoke, ketoknya yang diwaku, kuis yang paling medeni nih omahku. Tapi awak mau no cerita bisa nggak? Sering sering. Oh, orang dong. Coba kasih premisnya apa? Jadi premisnya adalah kejadian ketika syutingnya film ede. Terus ketika syutingnya film ede, ono kejadian sing ukurannya masif dan berlangsung beberapa hari. Ya kan ya? Beberapa hari kan ya? Beberapa hari. Layak untuk didengar. Jangan kemana-mana tetap. Gak usah ngomong. Sorry teman-teman. Kak, situ iklan di. Kok kono ya?